semoga perjalanannya dengan kelancaran, juga keamanan, dan mudah-mudahan selama melintas di wilayah Indonesia khususnya di Kabupaten Kendal ini semuanya lancar dan juga diberikan aman. Terima kasih, semoga rangkaian seluruh ibadah sampai di hari Waisak nanti diberikan keamanan dan juga keselamatan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena menurut kami doanya pesantren, doanya orang